Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Halo brotherku, kembali lagi dengan saya. Ya, kali ini saya akan minum dulu cek beca anjir. Haus. Oke, lanjut ya. Kali ini saya akan mereview yaitu obat nyamuk, yaitu Heat Mat anti nyamuk teman-teman. Ini menggunakan listrik ya. Bayangkan menggunakan listrik ya. Tahun 2011 sampai 2015 generasi baru ya. Ini dia alat dengan kabel plus lampu indikatornya. Ini tanpa asap, tanpa abu. Jadi karena asap itu nggak baik buat pernafasan, jadi akhirnya mengeluarkan produk yaitu ya ini obat nyamuk elektrik ini yang namanya. Dan harganya pokoknya kayaknya 10.000 ya teman-teman, 8.000 atau 10.000. saya belinya di toko. Wih, dia ada gratis ya. Kita buka saja, coba kita buka, kita mendapatkan apa saja. Saya sebenarnya udah lama teman-teman pakai ya, sebenarnya saya sudah lama pakai baunya teman-teman, sudah lama pakai seperti ini, tapi baru bikin video ini teman-teman. Karena yang pertama itu kebakar, jadi kalau kelamaan di sini juga kebakar teman-teman. Jadi mungkin beberapa bulan sekali tetap ganti ini ya, kayak indikatornya mungkin teman-teman, tapi saya juga nggak tahu apanya namanya. Ya, ini dia bentuknya. Oke, saya singkirkan lah channel review ini dulu. Kita mendapatkan 3 buah gratis ya. Begitulah, kita baca panduannya dulu. Kelihatan nggak ya? Saya bacakan aja teman-teman, kalau di kamera mungkin nggak jelas. Perlindungan modern terhadap gangguan nyamuk, tanpa asap, tanpa abu, ekonomis, hanya menggunakan listrik 5 watt ya. Jadi hanya menggunakan listrik 5 watt coy, bayangkan, jadi irit banget ya. Dan masukkan piringan ke dalam alat heat. Oke, setelah itu kok disuruh colokan di 220 volt, dan pemakaian kurang lebih 8 jam. Jadi ya, panjang sekali harus ganti kepingan heat ya dengan yang baru. Jadi nggak boleh, jadi nggak bisa digunakan 2-3 kali, pokoknya maksimal 8 jam. Alat heatnya dilengkapi dengan kabel sepanjang 2,5 meter ya, jadi 2,5 meter cukup panjang sih. Dan peringatan, simpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak ya. Jadi jauhkan dari teman-teman, karena ini panas ya teman-teman, ini nanti panas kayak setrika coy, bayangkan. Kayak setrika. Dan dengan benda ini sewaktu-waktu, dan serta jangan diletakkan di atas bahan yang mudah terbakar, jangan terkena air, cabut steker bila tidak terpakai. Oh ya, jadi kalau sudah nggak pakai dicabut coy, kalau nggak dicabut bahaya ya, karena ini panas terus. Kalau mungkin 10 jam atau saat hari penuh dinyalakannya akan terbakar teman-teman alatnya. Jadi ini, jadi kayak bentuknya ini setrika, nanti panas sendiri. Ini ada indikatornya ini kayaknya. Oh ya, ini kabelnya coy, 1,5 meter ya, cukup panjang lah ya menurut saya. Cukup good gitu lah pak, anjay anjir. Oke, cara pasangnya tadi saya dapat gratisan 3 ya, hit lumayan lah, dapat gratisan 3 coy, bayangkan. Cara pakainya ini ya, cara pakainya cukup skin, kita buka saja, kita buka ya, kita buka, dimakan deh anjir. Enggak teman-teman, dimakan bahaya. Kita masukkan ini hitnya ini di atas ya. Ini ada logo hit nih, kelihatan gak sih pak? Ini pokoknya ada logo hit. Nah ini gak kelihatan ya, ini hit di atas ya. Nah lewat sini lah. Nah gini teman-teman, jadi kayak ada nanti indikatornya ini panas sendiri dan menguap dah, dan nyamuknya pergi. Wede, mantap gak tuh. Ya mantap ya, lumayan lah ya. Dan saya tambah lagi yaitu isinya teman-teman, isi untuk heatnya
dua kali lebih efektif tanpa asap tanpa abu. Oke. Wanginya green tea ya. Isi 18/6 saya membayangkan 18/6 24. Harganya ini 5.000 atau 6.000 gitu ya. Isinya jadi 24 ya, seperti inilah isinya. Cukup banyak, cukup the best ya. Wede, bisa bulan nih pak ya, bisa satu bulan lah ya, mungkin itu deh lah. Oke, okay. Ya mungkin ini dulu teman-teman video, mungkin video nggak jelas anjir, videonya kurang jelas, silahkan komen di bawah dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe-nya. Oke, okay, sekian dari saya, see you, bye-bye, yeah.